Rinjiatin saking arah siji ila jiatin maring arah kang liya kaya daging yang digoreng ya diwalak wali wolak wali kalahmin kaya dini daging yuswa kang digoreng apa laham binarin dalam dini ayo tukaku tau utawa dimasak dimasak atau siapa namanya itu direbus apalah fil kudun yang dalam kira-kira kendil empat kudun itu nya dalam dunia tubelah mungkin ya itu ya utalan dan tubelah tak bak terus tak lagi yang sajalah falat tak betali mongko ora dadi rusak ora dadi rusak ora dadi hancur apa abdaluhunya jadi badannya orang kafir yang diwolak-walik ini rokok yang digoreng tapi tidak hancur kalau hancur kan mana-mana wis gak kroso mana ini tidak balik mana balik mana ya dalam adat kelamin ikhlas siksa kaya tahas sarunan kebodohan longso sopa kafirin kaya ndamun lalang geten sopa kafirin tapi hai sulatan panggung sekiranya orang bermanfaat orang berguna yang kafirin apa anna damatu oleh geten walau hasratulan longso lumayan dulu namulih ngucap sopa kafirin atau enak ya tetap mentaati manut sopa kita asa datang para gusti para pemimpin badara taatilah kali tadi gantine taat marang Allah watak nalang taat sopa kita al-ubara yang para penggede badala taat rasul halih dati gantine taat kepada putusan Allah watak nalang ninggal sopa kita taat sadari sadari ing taat maring gusti ini kira-kira gusti yaitu gusti Allah apa kita taat kepada pemimpin-pemimpin agama kafir tapi kita meninggalkan taat kepada Gusti Nabi yaitu Gusti Allah wa'ad baril kabairi lantoan maling maling gedeni bira-bira wong kang gede wabat dalam engkau mengganti sapa kita al-khairan jabatusan bisyarik lawan keelekan fafata namun kepot ing kita apa khairul jernati bagus-bagusi bila-bila suaraku wa'uktina lantiwai sapa kita sarang ngiran ing elek-elek bila-bila nerok innahum nulis atamani kafirin iku yat lubuna pada nyukri sama kafirin bakdak tasyafi lila
yang sebagian yang sebagian amri marem ya. Amri marem kita limin mendirin kelawan menyiksa orang-orang yang menyesatkan. Mereka minta supaya pemimpinnya yang menyesatkan disiksa dan hatinya mereka itu marem dalam pemimpinnya disiksa. Bayar dulu dan mengucap Bapa kafirin, Rabbana duh pangeran kita, ati paling kepada dengan yuting sadakana waktu baru anak. Ayat ati dikasih paling kepada dengan arusain kor pemimpin di faini ing rong tikelan dua kali lipat. Minal adabi sangke siksa nislayil adabi ing rong padane siksa alladhi aqaitana kan paling berdengan ing kita ing adab. Tolong mereka disiksa dua kali lipat. Wal an lan ngelaknato panjenengan bum ing sadatana waktu baru anak laknan gabiran kawana laknan kang gede eksaditan tegesnya kang banget yang berat waktu ramadhan sama asimun bilba'il muahada kelawan bakang titik sisi yaitu laknan kabiro ada yang laknan kasiro gitu ya kabiro ada yang kasiro kalau bakti disiksi kabiro ay laknan dikasih laknan aliman kang aku wal bakulilan moto sepukuro yang lain selain asim bisa ikhlawan sah al-musallah sadikan di titik telu itu kasiran hai kasiran ada di titik sekan akeh wilangannya ya ayuhaladzim namun hei orang-orang yang beriman maka kuno ojo'on nasirah kabeh fi idai nabi yukum indah menyakiti nabi nira kabeh kemarin dalam ayat yang sudah disampaikan hanya orang yang menyakiti kanjeng Nabi dengan bertindak yang tidak sopan atau ngelokno dan sebagainya. Jangan berbuat seperti perbuatannya kaumnya Nabi Musa yang menyakiti Nabi Musa. Lantakun ojo ono sira kabeh fi idzai nabiyikum yang dalam menyakiti nabimu kabeh iku kala lino kaya wong akeh ada kang padha menyakiti Musa yang Nabi Musa bi anwa'il adiyati kelawan macam-macamnya piro-piro menyakiti contohnya kanis bati kaya bangsa akan Nabi Musa ila aibin maring cacat ibadahnya dalam badani Nabi Musa cacat apa bayani min idrotin saking kondor ya ngerti kondor kalau kita sekarang seperti sakit apa jenis apa jenis. Jadi perincilannya itu gede ya, karena khususnya itu brocol ke situ. Jadi apa misalnya? Hernia. Terus kandil. Kalau dulu punya kondor, apa? Kondor. Bisa dilakukan oleh kondor. Oh, barusan itu sakit belang, sakit sopan.
apalagi yang paling nemen wakati dhuroi mumisaden langkoyo menghasut wadon pelacur menghasut itu ya dia menyuruh ya wadon pelacur ala qadhafihi ingatasin dalih Nabi Musa. Dalih itu menuduh zina Nabi Musa AS binafsiha kelawan awak dewene mumisa bidab imalin adimin kelawan menyerahkan harta yang banyak pilih kepada mumisa. Jadi untuk menjatuhkan Nabi Musa ono pelacur disuap dikasih dibangke supaya menyatakan bahwa saya ini disinai oleh Nabi Musa. Sampai sama. Wa kabir dan iklan kaya liani mugana-mugana nisbatihi inamai bin fi badan ini dan seterusnya. Kabar anuli bebasakan dari Musa sepanjang min masake tujuan kalau kan ngucap sopo Arladina ditunjukkan bebasnya Nabi Musa dari apa yang dituduhkan Anhara tegese melahirkan menampakkan sepanjang baru ada yang bebasin Nabi Musa AS mingkalin sangin ucapannya Al-Ladina Adaw Musa bagaimana caranya Allah membebaskan Rawan ceritakan sama muslimun Nabi Hurairah Wala Hurairah Wala Rasulullah SAW karena sobat Bani Israel, Bani Israel iku yang kasiluna pada adus murotan hale pada muto yang dulu hale nyawang meningali sobat Bani sebagian Bani Israel ila saw atibadin maring kemaluan ini sebagian yang lain sobat jauh itu elek-elek aneh kemaluan ya. Antara-antara sehingga ningali sapa Bani Israel endimu wakana lan ana sapa Musa alaihi salam iku yang tasilu siram adus sapa Musa wahdahu hale suwijine Nabi Musa. Nabi Musa enggak kaya liyane adus bedelok-delok Nabi Musa mandi sendirian terus dirasani maka lu buka mengucap sama Bani Israel wallahi demi Allah mayang namu ora menghalangi mengusahin Nabi Musa ayak kasihlah inggi atau adus sama Musa mana bersama kita ilah andal kejobo opo andal panggilnya yang menang kejebak apa saat temani Musa iku adharu apa tadi wongkang kondor si ulo kondor isi adus bareng gitu pada apa mengkau ujal sampai Nabi Musa yang mana dalam satu hari yang kasih lihale adus sama Nabi Musa bahwa doa nuli ndeleh sama Musa tahu bahwa yang pakaian Nabi Musa ala hajarin yang ada sewaktu saya masih kecil mengalami itu waktu mau ada dikali jalan itu kadang-kadang adus yang berdikali jadi bajunya ditaruh di atas batu. Ini anehnya
Allah ingin menunjukkan bahwa Musa itu tidak seperti apa yang dituduhkan. Waktu ini yang ditumpangin berjumayu, waktu ini mayu. Makanya Nabi Musa setelah mentas boleh kelambinnya kok digondol waktu muber-muber mujur ngomong dulu, loh tiba-tiba gak kondol Nabi Musa tiba-tiba normal. Namanya Fabar Allahu Mimma Fabar Ramu Kepayu Bahadar Watu Isofi Ngalang Gawa pakaiannya Nabi Musa Wajah Alang Uli Tumandang Sama Musa Iku Yang Juri Melayu Sopo Nabi Musa Aki Bau Yang Dalam Nututi Hajar Yang Dalam Durinya Nututi Hajar Bayangkululang ucap Bapak Musa Sobi Hajar Sobi Hajar iklamiku hewatu Sobi iklamiku Hajar hewatu Sobi Hajar Artanan darat sehingga ningali Sobapan Israel Ila Sobati Musa Mari kemaluannya Nabi Musa Kalau engkau mengucap sopo Bani Israel Wallahi ya Allah Ma bi Musa Orano Iku bi Musa tetap lawan Nabi Musa Apa min baksin saking penyakit Tidak ada penyakit Wa wakofanu lelerena Pol hajar watu Wa wakofanu lingal Apa temundut sopo Musa Sopo ing agumani Nabi Musa Astagfirullahaladzim nuli aling-alingan atau menutupi diri sama Musa di kelawan sahabatku waktu lebaran mukul sama Musa al-hajar yang patut tersebut waktu ini dipukul kurang hajar atau darah sehingga pertelo di dalam hajar apa sitar ujuruhin enam berapa cantu hebatnya Nabi Musa tangannya ngamuhi waktu bukan tangannya yang sakit malah bajunya yang terluka makanya sama Musa indahlah yang kersannya Allah iku wajihan wongkang pangkat wongkang terkemuka Wongkang pangkat Muhammad tegasnya wongkang dia Gunake Rafi Alto dari kang duhur Derajati Oleh melambas Apa diantara Kelebihannya Nabi Musa Karena sama Musa itu aliman Wongkang agung Indahlah yang ngersennya Allah Ta'ala Layas alu Orang nyuwun sama Musa Buing Allah Saya ingin sesuatu pun Inna adal kejabah Maringat kejabah Allah yang Nabi Musa Mujabut Dawah Waktor Al-Hasan Al-Basri Karena sama Musa Iku mujabat Dawah yang terkabul doanya Dapat yang terkabul doanya Antara lain poso bulan Pajak berapa hari? Berapa? 10 hari Wakil orang dijawake karena ono sopa Musa Iku muhabbaban mongkang dicintai dari Allah Makbulankan ditompok amalnya Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu wasyusir ala yusri Allah wa qul lan mutafasir kabe awalan sadidan lawan ucapan kang bener jangan suka hok-hok itu iki nopo wes ya sapa yang suka hok kemarin ya murjifuna orang yang menyebarkan berita
bohong itu supaya diapakan kan? Dibunuh, ditangkap. Tadi malam disampaikan oleh perwakilan NU di bumi TV di depan. Karena sekarang ini akan disusun undang-undang anti teroris, termasuk menyebarkan hoax itu akan dikategorikan teroris. Ada yang menolak, di Pongso 02 itu menolak. Tapi karena yang 01 itu mendukung. Ayo sawaban degese kang bener. Pemuradil tak akan dikersakan dengan makhulu orang sedida ikun nahyuhum melarang al-lalina amanu amma saking berkoro khadu kang bodo membicarakan terojohannya kang bodo manjing gunem sopa al-lalina amanu pindalama bayani min hadisi Zainab sangking ceritakan Sayyid Siti Zainab, Zainab bintu cakap sepupunya kandil Nabi Alma ini kang joyong apa hadis anil adil saking keadilan. Kalau kamu bicara yang benar yuslih nonton bagus hati sepatulah kemarin siro akmal kemimpiro beramal Allah bin Abbas, artinya apa? Ayy, ya takobal tegesi mongko nompo sop Allah asalnya itu yang bila-bila kebagusan itu maka lah mukadil yuzaki tegesi nyuci akan sop Allah amalakan mungkin beramal wayak filah mongko nyempura sop Allah aku marin sira dulu bakum ingkira berat dosamu istiqomatikum sebab jejeke sira istiqomah ilqali dalam ucapan wan amani lan perbuatan wa manudai sopo iku yutik tak asmaman Allah yusya Allah wa rasulullah mengutusannya Allah bil alamiri indalam biro-biro perintah wanawailan bila-bila larangan wanawai lan bila-bila larangan waktu itu fasa moga teman-teman bejo sepaman yuti ilah hidar ini dalam desa lorun dunia dan akhirat fasa ngawan bejo aliman ngalagum ainala degesi memperoleh sepaman yuti ilah jami amuro jadihi yang sekarang ini kira-kira kekarpannya atau keinginannya jaminan ya jaminannya orang yang taat kepada Rasul semua cita-cita keinginan bakal tercapai. Gak usah ngoyo-ngoyo pokoknya taat kepada Allah dan bis. Jadi manusia itu diberi beban, perintah dan larangan supaya dipahati, itu namanya amanah. Sing kuat matanya mana ya menungso ya. Bumi langit sing kowe gede-gede gak wani mengemban amanah. Inna alatnal amanah ta'ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha. Inna satu meni insun Allah iku arutna wis nyodorake sama insun mentok angken darah jawab al amanata ing amanat ala samawati ngatasi pira-pira langit wal aldilan bumi wal jibetilan gunung-gunung sejurajep tapi sobun sing Polon sing menerima. Wal muradu tapi kang dikarepake bi amanati dengan amanat
iku al-faro itu biro-biro pertoro yang fardu al-lali faroda kan mardu atin faro isyuk Allah ala ala ibadih ngadasi biro-biro hambanya Allah ditawari amanan konsola koso zakat haji gak sanggup pabayna monggo pabayna apa itu bangkan itu nolak pabayna nuli nolak sopo samawat ard ayah milna ingyato nanggung atau mengembal sopo samawat nolak ard yakin amanah wasfak nelan wedi sopo langit bumi minha sakit amanah kifna tegesi wedi sopo langit bumi minham dia sangin mengemban amanah Allah yu'addina ingin tahu orang bisa nekani tidak bisa melaksanakan sopo samawatul arda in amanah. Kalau tidak bisa melaksanakan fayul cikohuna nuli nyusulan kesapa Allah yang langit bumi minal adabi saking sikso pepalong kedaul sapa Allah laguna maling langit bumi atahmilna onoto gelem nanggung siro siro kape hadir amanat ini kira amanat bima gelan perkoro dia kan tetap di dalam amanat kuna matur sopelangi bumi wama utawi nopo iku fian dalam amanat sanggupkah kamu mengikut amanat dengan segala dengan segala hasilnya, dengan segala bonusnya hari ini. Oleh Daud Subhanallah, apa bonusnya amanat? In asan tunak lamun bagus saja sampo sira kabeh mari bumi langit juzi kunna mongko dibar sapa sira kabeh wa in ansoyatunna lan lamun durhaka sira kabeh upi betunna mongko disiksa sapa sira kabeh akhirnya pulna matur sebelangi bumi lambatan buatan urun golok enam dunia jadi bisa mengukur awak dewi ya Rabbi wahai pengajian gulok nahlu tahu kita itu musakharatun kira-kira kan diundukkan di Amerika maling perintah penjenengan kami semua itu semuanya taat tentang para suara itu berapa kereta berjenengan tapi tidak mencari pahala ya memang sudah ditakdirkan seperti itu bukan lalu itu orang ngarepake sapa kita sawaban ing ganjaran wala ikuban orang ing siksa Pak menalan matur sapa langit bumi dari kang mengkono-mengkono sing mengkono-mengkono kuluna la kuluna yang la ya Rabbi namun musakarun alfan krona beti watak di melang krona ngegung lagi lidin kamarin atumun Allah. Jadi maksudnya langit bumi itu menolak bukan karena menolak ya,
tapi karena takut ya, khawatir dan menjaga agama ini Gusti Allah agar sampai disia-siakan, dikhianati. Lalu khulafatan, orang kono menentang nulayani, artinya menentang yang dimaring perintah Allah. Wakanalan nono wal ardu nawa'anki, menawarkan, menyodorkan alaih yang ada selangit bumi ikut tahyiran ngongkon milih. Jadi tidak memaksakan, tidak silakan milih dalam agama. La ilzaman, orang kelawan maji pangke. Berarti kalau langit bumi tidak sanggup, wahamalaha lan nyunggu ing amanah, mengembat ing amanah, sopan insanu menungso Adamu tegesi Nabi Adam. Wa'alaikum ta'ala di Adamu maring Adam. Ini satu meninsun itu arotu mentoakan ninsun, menyodorkan ninsun ala amanat ing amanah, ala semua yang ada selangit wa'adilan bumi wa'adzibari dan gunung-gunung. Palam utik ha mongko orang kuat apa langit bumi haing amanah. Bal anta mongko anata utawi sira ada iku akhir ha wong kang ngalap, wong kang menerima ing amanah bina kelaman resiko ya kang tetep dalam amanah. Wala matur sabadam ya Rabbi wahai pangeran, wa mau tawi nopo iku fiha in dalam amanah nopo imbalannya amanah. Wala jauh sabah Allah in asanta lamun gawe bagus sira juzi tamoko dibales sapa sira. Main asakta lamun ngelekaken sira ndak becus melaksanakan amanah mungkin kita mongko disiksa sapa sira. Akhirnya fahamalah mongko mengemban ing amanat sohadamu Nabi Adam. Apalah Nabi matur sopa Adam baina uduni in dalam antarane kuping kula wa atikilan pundak kula, artinya ya saya emban amanat diantara telinga saya dan pundak. Walau ta'ala amma ida tahammalta anapa nalikani nanggung atau mengemban sama siro fasa u'inuka mongko bakal nulungi insulin siro. Atau khawatir kalau kamu sanggup tak tulungi kamu. Waja'alu landati akan sama insulin di basa dikangkat di peninggal siro hijaban ing aling-aling gitu ya. Amat kan isinya tadi perintah dan larangan gitu ya. Padahal manusia diberi mata, diberi mulut, diberi parji gitu ya. Ini gak boleh diumbar gitu ya. Makanya karena kamu sudah ngaku tak tolongi, meripatmu tak kasih pintu gitu ya. Jadi kalau sadari kamu kepengen nyawang lawan jenis, kamu bisa menutup mata pakai apa? Ya kelopak mata gitu kan. Lidahmu tak kasih
pintu juga kalau kami ngerasani ini mobil arsimu ya ditutupi sarung ditutupi apa rok maksudnya gitu. Faidah Fasita mengenalikannya berdisiro antandura ingin meningali siro ila memaring barang layak hilangkan orang halal parsi mengko ngelembrehan ke dan siro aling atasnya basoroka ijabahu ing aling-alingi basor guru bapak kau pak matanya wa aj'alulan dada keningzun di lisani kagadwili apa lisan itu ilat ira lahyani ing uang lur atau rahang lur wa khilafan lan ing tutup tutupnya apa lambi ya. Wa idza khasita mengenali kene wedi sira wedi hoak wedi ngrasani fa ahlik mangko nutupo sira ali ngadase lisan wa ajalu lan dadang kening zun li farjika kene fasilira dibasane ing pakaian wala taksif lu mengko aja mbuka sira bu ing libas alangannya rasa perkara haram tukang ngaram makin sun aling atas imam manung sokoyo gelem mengemban amal tokani ngoyo gitu inausat mene insan ayat insana iku kana ono soko insan iku zoliman zoliman wongkang banget ngani ngoyo ayat iban tegesi wongkang mayahan kan dinafsi maring awak e insan diham dia kelawan mengemban amanah jadi manusia itu berani resiko wadah zulmu utawi ikilah kezaliman iku mabduhun diuji minal amyai sangking para nabi. Jadi wani memikul itu dibuji kita dicacar jauhlah dan kanget bodoni diakibati kelawan akibati kelawan kesudahannya insan artinya kok gak ngerti risikonya di belakang gitu ya. Wa inna nafsa lansak temani nafsu ikulatu tiku orang kuat sama nafsu ad-dawaman ing ngelanggungi alhamdulillah ngatasi mengemban amanah dan nanti menunjuk ya macam-macam orang sing bisa mengemban ngelakuin yang orang sing tidak yang munafik musyrik li'adiba supaya nyiksa sama Allah al-munafiqin ing kira-kira wang mu'minanan wal-munafiqin wang mu'min pada wal-musriqina dan orang musriq lanan wal-musriqat wang musriq pada palamu tawilam di dalam liyo adiba ikutin akibatnya kalau mana akibatnya muta'alikun itu berhubungan bihamala kelahan apa wa hamalah insan ay hamalah degese mengembangin hari namana sobat insan wa kanalan hale ono apa akibat hamlihi akibat tetap kesudahan nanggungi insan lah hari namana iku ayu andibah yang menyiksa sebab Allahu
Ba'da afrodi yang sebagian kira-kira ijen-ijeni insan anggotanya, sebagian anggotanya insan. Al-ladina yukawang neke lam yurau kang ora perenjoko sopalalina yang amanah. Waya tubulan nerima tobat sapa Allah ala mu'minin wal mu'minah. Ingat asli mu'minana mu'min wadhan kalau di dalam mengembang amanah itu terjadi ketelik durang terus tobat diterima. Ayah karena dikasih anak apa akibatul hamlihi, akibat atau akhir daripada mengembangnya insan lah maling amanah iku ayah kebalan iya tonong kuasabalahu obatam intobate intobate mukminin mukminat. Bagaimana kalau itu keburan mau pengampun lidalimu maling mokang banget lidalimu rohiman rohiman berwelas asih ala jauhi kata jokang banget budur. Inna Allah ta'ala itu ada janji ibadahin para hambani Allah yana kuasa oleh Allah itu yakfir nyepura sabalah al-hulma yang tergoliman jami'an halis kabiani. Jadi itu dosa-dosa kecil namanya hulma itu bakal di sepura inna hulma kejabut tergoliman al-alimakan gede yaitu syirik itu tadi malam. Alladhi wa kamudawi dhulmul adib ikwa syirku nyakotu haki tusi Allah inna syirka la dhulmul adib Allah bisawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.